Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Rakuen. Misi kita yang sama si Winston dan Gemma udah kelar kemarin. Bener-bener heartwarming banget. Kita lanjut lagi ke misi berikutnya. Gue gak tahu apaan. Yang pasti gue pengen bikin kapal dulu untuk sampai ke pulaunya si Tony. Ya mungkin dengan kayak gitu misi keduanya udah kelar kali ya. Kita dapat lagunya si Mori no Kokoro. Part 2 mungkin. Habis itu gue gak tahu lagi kemana. Mungkin gue ke hospital lagi atau gimana. Kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Langsung kita ngobrol sama si Winston. Kita tanya-tanya dulu. Siapa Tony? Tony itu adalah beruang yang sangat pemarah, yang tinggal sendirian di pulau sana, seberang. Dari waktu ke waktu dia benar-benar menjadi marah, ngamuk, ngancurin semua bagian di desa. Tapi kalau boleh jujur ya, di lubuk hatinya dia, sebenarnya dia bukan beruang yang kejam. Kenapa kamu tinggal di sini? Istri aku Gemma, dia tiba-tiba aja dia jadi koma. Dan itu udah lumayan lama sih. Dia sekarang ada di dalam tenda. Iya, area ini tuh benar-benar damai sekali. Dan aku pengen dia senyaman mungkin di sini. Oh iya, gue pengen coba ke sini dah. Oh, masih tidur dia. Oke, kita minta untuk bikin perahu. Oke, 10 pieces bambu. Si Daniel bakalan jahitin. Oh, udah. Nah, terus cara gue ke itu? Oh, lewat sini kali ya. Nah, bener. Kemarin ada yang tidur kan di situ. Kita ke Daniel ya. Untuk bikin pattern-nya itu. Daniel sini bukan sih? Oh, bukan. Ini Cora. Oh iya, kita juga mesti nyari itu ya, makanan nih. Can you make me a sail? Okay. 3 sheet of coarsial wool. Wah, harus ke atas. Kamu kayaknya belum pernah kemari sebelumnya. Iya, aku belum pernah kemari. Oke deh. Ini yang harus kamu lakukan. Temuin benar-benar beanstalk yang paling tinggi. Wah, kita butuh itu juga ya, ternyata. Berarti apa kita harus nyiram di rumah sakit ya berarti? Tadah, gue lupa dia butuh apa sih di sini. 40 berry ya. 40 berry, kita baru punya 30, 10 lagi. Oh iya, di tempatnya tadi ada nggak ya? Coba. Habis itu kita ke hospital lagi ya. Salah. Beris, di manakah kamu?
Gak ada lagi. Ini pintu ke mana sih? Ini pintu balik ya? Oh iya. Ups. Ini yang waktu itu ya? Wow, ini menakjubkan. Oh, Vel, bisa aku bantu? Apa ya? What's up? Ini bukan. Tunggu. Aku bawain kamu sesuatu lagi. Amber Marble. Topsy Turvy Treehouse Tea House. Treehouse? Tea House? Iya, betul. Ini adalah kelereng yang warnanya amber. Karena itu dari pohon yang spesial. Di dalam pohon tersebut ada sebuah ruangan di mana creature bunga itu melayani kamu teh yang sangat lezat. Dan itu bukan part yang paling gila. Ruang tehnya itu terbalik. Terbalik. Iya, kamu bisa jalan di langit-langit loh. Kamu bahkan bisa minum teh upside down. Dan itu gak tumpah. Wow. Salah satu favoritku itu adalah minum teh dengan teman baikku. Ya, temanku sih gak benar-benar minum teh ya. Tapi kita tetap ngelakuin sesuatu bersama-sama di sana. Aku biasa ketemu dia di pohon tersebut dan kita main beberapa jam. Kadang-kadang dia juga gak punya cukup makanan, jadi aku share makanan aku deh ke dia. Tapi ya, kita selalu punya waktu yang baik. Makasih ya udah ingetin aku sama waktu masa-masa yang aku rindu. Gue coba siram ini lah. Nah, embernya gak ada ya? Coba. Ah, pantesan. Harusnya sih tumbuh nih ya. Oh iya bener. Cuman butuh sekali ya nih. Ini siapa? Kazuko. Hello dear, aku cuman lagi ngunjungin suami aku. Aku akan datang lagi kalau dia udah benar-benar pengen ngobrol lagi, tapi ya kamu tahu kan gimana akhirnya. Dia punya hari yang baik dan hari yang buruk. Aku ngerti maksudnya. Udah cuman gitu aja. Kita juga masih belum bisa ke situ. Itu ada. Si Cora udah pindah ke situ. Tapi gue pengen nyiram tanaman dulu. Gak ada ya? Gue pikir ada. Nah, di sini ada nih. Harusnya sih di sini nggak ada yang berubah ya, masih sama harusnya. Iya. Nggak usah deh. Gue pengen tahu apa yang dilakukan sama si Cora. Mudah-mudahan nggak langsung sin. Oke. Ini bukannya kemarin ketutup ya? Ini sekarang udah buka. Ruangan anak-anak. Ada apakah ini? Bukan. Belum ada siapa-siapa ini.
Itu doang ternyata. Oh iya, yeah, ada beberapa locker yang masih belum bisa dibuka ya. Oke, nanti gue coba buka-bukain. Daniel. Udah, dialognya masih sama sepertinya. Tapi kita belum bisa ke situ ya. Cumpangki. Masih sama. Kebanyakan dapat duit doang. Coba gue kemari. Sepertinya masih ada yang belum dibuka sih. Ini belum dibuka nih. Coba. Oke, gitu doang. Terus situ udah, sini juga udah sih sebenarnya. Nah ini udah kan? Udah. Ini kan yang ngambil kartu. Berarti udah semua ya? Gue pikir shovel bisa diambil. Ini ke Morizora. Gue harus kemana ya ini? Gue harus ke Morizora sih. Iya. Gue kan mau ngobrol sama ini dulu. Bentar. Ada locker lagi. Kalian ngakuin apa? Apa yang kalian lakukan? Ah, kau pindah? Oh, sekarang teman aku dan teman-temanku lagi kerja sama nih untuk sesuatu yang spesial di orang-orang di rumah sakit lantai ini. Tall Cap Heroes. Kita lagi ada di misi. Ya, kamu tahu kan gimana lounge pasien tua itu dihancurkan. Ya, aku nggak yakin sih kamu denger ini atau enggak, tapi mereka akhirnya selesai rebuildingnya. Oh, itu. Dan tempat itu lumayan kosong sekarang. Jadi kita lagi nyari donasi-donasi supaya kita bisa ngisi tempat itu dengan fun stuff. Dengan barang-barang yang menyenangkan. Kamu bisa bantu kita dengan ngebeli item ini. Oh, sitan sama. Coba, mic. Bentar. I gotta eat some cereal. Oke. Dia butuh cereal. Sama. Aku punya janji untuk ke dance sama temen di rooftop. Oke. Kita beliin ini ya. Habis?
Gimana caranya dong? Salah. Can I buy something? Thank you for your help. Duit kita berapa sih? 275, banyak juga. Coba gue pengen cek di sini. Fancy dessert. Kok malah kebeli ya gue? Apakah gue beli semuanya? Coba aja lah beli semua. Kan lagi kaya juga kan? Wah, itu mahal sih. Fashion lounge itu yang tadi kan, yang baru selesai itu. Gue cek dulu duit gue. 160 lagi. Ini deh. Oke, coba kita cari. Kita taruh ya. Apa aja yang udah gue beli tadi. Jukebox. Oh, langsung otomatis tempatnya. Children television. Land of Frog. Oh, boleh. Tanabata Tree. Samurai Helm. Helmet. Samurai Helmet. Golem Child Doll. Fancy Dessert. Emang bisa ini? Oh iya, bisa. Akhirnya. Tapi bener kan ini? Taruhnya di sini semua. Gak ada vending machine lain ya? Kalau gitu. Watermelon beanbag 145 ya. 145. Beli aja lah. Tinggal 95. Oke, beli aja terakhir. Udah gue beliin semua, pergi aja. Yang lapar makan, yang pengen ketemu teman sana. Oke. Dah, cantik deh. Yuk kita ke mana ya kita ya? Morizora. Untuk nyari beberapa barang yang harus kita temukan. Lewat mana ya? Lewat kamar sendiri aja lah. Tapi gue penasaran deh ini ada apa aja sih. Can I help you? Oh iya kan waktu kemarin itu kan kita gak bisa ini ya. Gak bisa apa? Telepon ya. Is the cafeteria open? Gue pengen isi ember dulu.
Siapa tahu kan butuh nanti. Oke, next kita ke Morizora. Morizora. Oh, masih sama dialognya. Tidak ada yang berbeda. Oh iya, gue pengen ngecek itu tanamannya udah tambah tinggi atau belum. Udah tinggi. Berarti kita ke atas dong. Soalnya kan udah gak ada tempat lagi ya. Ya deh, naik. Ini ya. Oh, itu beris. Wait, wait. Udah berapa nih? Yeah, satu lagi. Satu beris lagi harus ditemukan supaya kita bisa ngebantu. Siapa yang bisa kita bantu? Tall creature from across the sea. How are you? It's a lovely day at Sky Ranch. Coarsial wood. Wool. Coarsial wool. Oh, dikasih. Oh, wow. Terakhir kita tanya, oke, si apa tuh tanamannya itu ada lagi sebenarnya, cuman kemarin itu dihancurkan ya oleh badai Krispati. Ambil-ambilin rumah siapa kah itu? Ada beris lagi, yey, berisnya udah komplit nih. Nanti kita bisa progres ke apa selanjutnya? Quest selanjutnya. Siapa nih? Raksasa di rumah aku. Apa ini? Tujuh lima ya. Duit gue berapa? 45. Ya, mudah-mudahan gak dibutuhkan ya barang-barang tersebut. Tapi kayaknya teh perlu deh. Kemarin kan kita ngapain gitu kan sama teh. Gue lupa jadi. Oke, gue coba ke rumahnya si Pangki dulu. Widih. Oh. Jadi ada event karena kita udah selesai ngasih. Tapi gue pengen samperin si Daniel dulu. Kepencet. Oh, tiba-tiba ada ini. Kita ke
Winston dulu deh, baru abis itu ke Star Knight selanjutnya. Akhirnya. Ini dia kapal baru kamu. Widih. Keren banget, keren. Oke. Pergi kita ke Pulau ya Tony. Akan ngapain kita di sini? Widih. Apa yang kamu lakukan di pulauku? Sana pergi. Oh, tunggu-tunggu, Tuan Beruang. Itu bukan cara terbaik untuk ngobrol sama orang yang pengen nyamperin kamu, tau gak? Kamu pengen ngunjungin aku? Iyalah, pasti. Kami dengar tuh kamu membutuhkan pengunjung yang datang gitu. Oh, thank you. Tapi aku lagi sibuk. Aku harus menemukan sesuatu yang hilang. Ya, jadi kalian harus pergi dari sini. Apa yang kamu cari? Bukan urusan kamu, bocil. Mungkin kalau kamu kasih tahu kita, kita bisa bantu gitu. Oh, kamu beneran bisa bantu? Tapi kamu sebaiknya jangan tertawa dengan apa yang aku cari. Kita enggak kok enggak bakalan ketawa. Aku kehilangan musik boxku. Kurang ajar. Kalau kamu mau mencarinya, aku bakalan benar-benar bersyukur. Oh, maksud kamu ini? Oh, kamu bawain musik boxku. Tapi ada masalah. Iya, itu rusak. Tenang-tenang, kita pasti bisa cari jalan keluar. Ada seseorang sih yang bisa betulin, tapi aku dulu tidak baik sama dia. Ya mungkin kita bisa ngobrol sama dia. Oh, kamu mau ngelakuin itu demiku? Ya kita udah jalan sejauh ini, masa kita harus menyerah sekarang? Oh, si Blacksmith Jackie. Oke. Sip. Pastinya tidak akan semudah itu ya. Kita datang ke tempatnya Jackie, terus habis itu langsung dibetulin. Langsung ke tempatnya si Tony lagi, dan Tony bahagia. Sepertinya tidak mungkin semudah itu ya. Kita lihat aja nih. We need your help. Apakah kamu bisa betulin musik box? Nggak yakin sih, tapi ya beberapa partnya ada yang karatan, mungkin kamu bisa cek. Aku ngerti. Coba ya, aku kerjain dulu. Oke, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah aku bisa betulin ini box ini. Udah baru lagi dan bersinar. Tapi sayangnya, the spindle is still broken. Spindle itu apa ya? Mungkin itunya kali ya. Yang muter-muter. Kalau aja itu sesederhana itu, tapi spindle itu udah kayak otak dalam musik box ini. Kecil dan bentuknya tabung. Oh iya benar kan? Itu komponen utama ya justru. Karena spindle ini udah rusak ya, kita harus cari lagi yang baru lah.
karena aku nggak tahu tentang musik, jadi aku nggak ngerti sama sekali di mana aku harus taruh pinnya itu. Kalau kamu bisa ngajarin aku musik, mungkin aku bisa ngebangun ulang buat kamu, bikin ulang buat kamu. Aku nggak tahu musik, tapi aku tahu seseorang yang suka musik. Yang tahu musik siapa ya? Ya si Gemma sih yang nyanyi ke kita kan. Tapi kita ke Pulau Tony lagi. Elah. Tony. Gimana musik boxnya? Ya, Jackie bisa betulin kok, tapi ada part kecil yang bermasalah nih. Tapi kabar baiknya adalah kalau kamu bisa ngajarin musiknya, dia bisa betulin. Kamu bisa ngajarin kita lagunya nggak? Tenang, tenang. Kamu ingat nggak musiknya? Dulu ingat, tapi sekarang udah lupa. Aku nggak percaya aku bisa melupakan itu. Kamu tahu seseorang yang mungkin ingat? Tony? Ada seseorang sih. Dia tinggal di sisi lain dari hutan ini. Di mana Kisaburo itu biasa hangout. Oh, si cewek itu. Oke, kita bakalan cari dia. Aku gak punya apa-apa sih, tapi aku bisa ngasih ini. Rainbow Marble. Oke. Oke, ada Uma. Aku minta maaf banget ya soal kemarin. Aku gak tahu, aku... Water under the bridge. Kayaknya aku butuh direction dah. Kalau kamu nyari Christina, kalian lagi nyari Christina kan? Iya. Well, jalannya itu di blok, jadi kalian harus cari jalan lain. Coba cek di rumah sakit deh. Ada. Oke, menarik. It's all connected. Kasih marble-nya dulu gak ya? Kasih deh. Apa kamu dengar kalau cincinnya si Gemma udah ditemukan? Ternyata itu semua, ternyata selama ini ada di jarinya loh. Tapi hal yang aneh, dia gak pernah pakai cincin itu sebelumnya. Dan kata Winston tuh, sebenarnya dia taruh di box deket tempat tidur ya. Winston udah lega sih soal ini. Rainbow Toyland. Aku pikir kamu benar-benar akan menyukai Rainbow Toyland. Itu adalah tempat di mana mainan-mainan itu benar-benar ada di universe yang berbeda. Wow. Emang kayak gimana di sana? Ya, untuk pemula, toko mainan ini tuh ada di langit. Dan cara satu-satunya untuk mencapai sana adalah dengan menemukan gunung spesial. Dan di mana di ujungnya kamu bisa nyentuh pelanginya. Dan pelangi itu seperti eskalator. Kalau kamu melangkahkan kaki ke situ, kamu bisa dibawa ke awan. Wow. Dan setiap orang itu mengendarai mobil keretanya masing-masing di jembatan yang panjang. Yang mana yang ngarahin itu ke ruangan besar yang penuh dengan mainan.
apa mainan kayak gimana. Wah, semua macam, segala macam. Dari rumah ukuran anak-anak, teddy bear, terus ada robot, ada tempat ya, ada yang buat bangun-bangunan, ada board game dan piano kecil. Apakah mereka punya marimbas? Marimbas apa tuh? Marimba apa? Itu loh yang sejenis piano sama drum. Kalau kamu pukul nadanya dan mereka akan nggak ngerti gue. Makanya aku pernah lihat deh. Kalau kita pergi ke sana kita bisa mainin musik bareng-bareng loh. Aku pengen ke sana deh. Pasti kamu kan temanku juga dan kamu selalu datang kemari dan kamu selalu disambut di sana. Kita bisa bermain banyak games di sana. Makasih, aku pengen banget. Kamu tahu permainan itu sangat baik dan semuanya kamu mesti hati-hati mainnya, jangan terlalu lama-lama mainnya, terutama yang terlalu berbahaya. Oh, ada yang berbahaya ya, beberapa game tuh bikin kamu kehilangan beberapa uang. Oke. Kadang-kadang orang yang mainin game itu mereka main sampai mereka tuh lupa ngabisin waktunya sama keluarga mereka. Kadang-kadang orang lebih suka main game dibanding yang lainnya. Tapi kamu gak perlu khawatir kalau yang di Rainbow Toyland. Sekali lagi makasih banyak ya. Ini benar-benar spesial buat aku. Kamu tuh benar-benar jadi anak yang baik. Jadi teman yang baik deh. Maaf ya aku ngobrol banyak. Aku harap aku bisa ngasih kamu. Tapi ya ini dah. Oh bener, kita harus kemari dulu. Untung aja. Untung kita ke situ dulu, jadi nggak mesti bolak-balik. Dia lapar mulu kerjaannya. Toiletnya masih kekunci ya. Gue pengen baca dulu ada apa aja. Nih, itu lubang apaan sih? Dulu exitnya special project. Mereka akan dengar kita. Oke, gue coba ke situ. Oh yeah. Ada apa di sini? Lumpur di mana-mana. Apakah Kisaburo yang melakukan ini semua? Kira-kira menurut Mama dia nyari apaan sih? Mama juga nggak tahu sih. Tapi pasti sesuatu yang sangat spesial. Oke, kita coba cari ya satu-satu. Gue pikir ada yang bisa dicek. Ada buku nih. Hari ke-24. Gak ada yang ngerti. Aku ngumpulin semua alat ini. Aku udah kehilangan banyak waktu. Kehabisan waktu. Harus segera ngumpulin pesan sebelum semua terlambat. Ada dua pintu. Gue kemari dulu deh. Kunci exit stairwell. Oke. Kembali suara lagi. Ternyata Tony sama Kisaburo tuh berhubungan.
berries. Uci. Kita ngobrol sama siapa ya? Uci, wow. Udah gitu dong. Ah, pengunjung. Aku gak pernah punya pengunjung sebelumnya. Apa yang membawa kalian kemari? Ada apa emang di sini? Teh terbaik. Oke. Azuko siapa tuh? Apa yang kamu lakukan? Oh, aku cuma lagi beres-beres kok sebelum Star Night. Kita lagi nyari Christina. Wah, dia teman aku. Teman baik aku dia. Pergi ke timur sampai kamu ngelihat sumber mata air. Mata air. Wah. Sumber hot spring. Sumber mata air panas. Ya, benar gak? Dan habis itu turun ke tangganya. Guanya ada di situ. Oke. Ini ada tempat buat minum teh. Kazuko, oh ini Kazuko. Oh, suaminya. Si Kazuko tuh, dia udah sakit lama. Ketika Morizora sadar, dia... Beliau ngasih tahu dia untuk istirahat di pemandian air panas. Di sebelah timur sana, untuk recovery. Tempat apa nih? Kita menyediakan segala jenis teh. Kayaknya gue harus beli teh yang di atas sih, itu udah pasti nanti. Oh. Tidak semudah itu. Pasti semuanya tuh banyak macam nih ini. Kita coba ngobrol sama yang di bawah ya. Ini apaan? Oh, bisa. Oh, itu harus dihancurin kayaknya. Kalian enggak lihat apaan? Enggak ada apa-apa di sini. Oke, oke, santai. Itu kah Kisaburo? Jadi kapa deh. Coba kita keliling dulu ya. Oh, bukan. Oh iya, iya. Kita ke si itu dulu, atas dulu deh. Guanya baru di bawah tuh. Terus ini juga ada Firefly. Kunang-kunang. Bener kan kisah buruk. Oh, mungkin kamu nggak nyadar ya aku di sini. Aku ngeblend sama air. Aku kisah buruk, salam kenal. Salam kenal juga. Apakah kamu tahu Christina tinggal di mana? Oh iya. Turun tangga aja ke situ. Abis itu ada goa di bawah situ. Oke, makasih kisah buruk. Itu pasti Firefly-nya bisa buat ini sih, quest selanjutnya, gue jamin. Ada sumur nih, kita bisa turun ke sumur kan? Coba cek dulu, ada apakah? Oh,
Oke, dapat duit. Ada Saito-san. Oke, ada beruang ya. Jangan bilang Christina itu istrinya si siapa sih? Tony. Amanda sama siapa tadi? Amber. Permisi, apakah kamu Christina? Iya, itu namaku. Apakah kamu teman dari anak-anakku? Sebenarnya kita di sini tuh untuk Tony. Tony? Kamu nggak kenal dia? Ah, nggak, aku tahu dia. Cuman aku udah lama aja nggak lihat dia. Iya, dia minta bantuan untuk memperbaiki sesuatu. Tony masih nyimpan itu? Ya, Blacksmith Jackie sih yang benerin, tapi dia nggak bisa betulin karena dia nggak tahu lagu apa yang ada di sini. Dan Tony, dia bilang dia lupa. Dan kamu yang tahu katanya. Sorry, tapi aku juga nggak inget lagi. Thank you atas effort kamu, tapi aku nggak bisa bantu. Oke, muncul. Christy, bangun. Ayo main, Christy. Main apa nih? Gelap banget. Oke, sepertinya ini masa lalu ya. Ada teddy bear. Ada snow globe. Dari Swiss. Spesifik banget dah. Ada diary anak kecil, cewek. Oh, dikunci. Benny, sebaiknya kamu jangan baca di hari ini. Benny sama Christy. Ada TV. Rusak TV-nya. Ada code. Ada tiket apa film. Hai Christy, kamu nggak bakalan percaya deh apa yang aku temukan di ruangan kamu. Ada pintu rahasia loh di tembok. Aneh juga. Something shiny apa tuh? Dapat 5 aji. Laci bawah dikunci. Oke, laci bawah ya, nanti kita pasti akan dapatin kuncinya. Dear Christy. Oke. Apa salah? Apa tuh? Kenapa ayahnya yang salah? Oke. Penting sekali ya. Murder mystery. Oke, kekunci semua. Apa yang harus kita lakukan kah di sini? Oh, ini bentar. Enggak. Apa ya? Cuman segini doang. Oh.
Ntar coba gue baca sekali lagi dah. Kayaknya ada sesuatu di sini. Gue baca pelan-pelan, soalnya tadi kecepatan gue baca. This place is pretty neat after all. The house. Oh, bukan ini deh. Yang mana ya tadi? Kayak ini deh. Oh, yang ini pintu rahasia. Coba lagi. Di tembok. Ya, kita cari-cari tembok aja sih. Ada. Oh, ya ampun. Ternyata di tembok situ ada surat lagi. House my little girl. Oh, papahnya. Ada pesawat punyanya Tony kah? Oke, creepy ya rumahnya. California 13, gue catat dulu 13. Ada kabinet, top drawernya. Middle, bottom. Oke. First grade loh. Don't go back. The door is locked. Berarti kita... Ah. Tiba-tiba ada tulisan. Kita ke ini ya. Passage key. Itu buat ini bukan sih? Bukan. Ini. Bukan juga. Benny was Benny Soy melihat atau apa tuh? Oke, kuncinya buat ini ternyata. Kita harus ke sini. Train car yang dikasih tahu sama si itu ya. Ada surat yang gak pernah. Oh, untuk Tony. Oke. Oke.
Coba gue cari dulu. Cari dulu. Gue ketik dulu. 6 feathers, 8 sticks. Feathers tuh dapetnya dari mana ya? Terus lamp, backpack strap, sama terbang. Kayaknya sticknya udah ada deh gua. Jumper stick. Bukan ya? Oke, kita ke atas lagi. Kita udah dapat kunci keluar ya. Benny was here. Oke. Kita ketemu dua stick sama feather satu. Hati-hati Christy, kamu lihat mereka? Oh, banyak ikan ya. Aku pengen makan semuanya deh. Mereka lagi belajar nangkap ikan. Christina tuh anaknya. Wow. Gue mulai dari paling sini dah. Blue, red, and yellow switches. Downstairs must all open. Okay. Ini nextnya kita ngadepin masalah keluarga ya. Oh, yang lampunya mati itu kekunci semua. Oke. Ini apa nih? Laundry room kah? Feather. Oh, kita tuh kalau ke toilet mamahnya tuh nggak pernah ikut. Di lantai yang sama dulu ya, baru nanti turun. Gelap sekali. Ini ada kapal terbang lagi. Hotpot Cafe. Thirteen step in
13 Steps in the Closet. Tadi udah ada angka 13 ya sebelumnya. Ini 13 lagi. Benny and Christy. Benny itu anaknya juga ya? Berarti ada masalah ini sama si Tony dan anaknya, ini ada masalah. Musiknya penuh misteri banget ya. Oke, kayaknya itu udah semua. Kita ke bawah. Tapi ya, ya udah sampai sini dulu ya. Gue berhentiin game-nya soalnya kayak bakalan panjang banget quest yang satu ini. Ya, ini menarik sih. Musiknya juga udah creepy, penuh misteri. Kayak quest yang ini juga bakalan gak kalah seru dari quest sebelumnya. Kita lanjutin lagi nanti-nanti ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.